akan ada sosialisasi dari yayasan kakak. Nah, karena marah beberapa minggu ini tindakan-tindakan kekerasan yang ada di sekolah, maka pagi hari ini sengaja kami hadirkan narasumber yang akan memberikan sosialisasi atau pengarahan tentang bagaimana agar sekolah kita ini terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan maupun tindakan-tindakan perundungan. Ya, di sini juga nggak sendirian, ada Kak Rita di belakang ya. Yang nanti akan sharing nih terhadap teman-teman di sini terkait dengan kekerasan. Pernah dengar bullying nggak sih? Oke, pernah ada yang lakuin? Angkat tangannya coba, ada yang pernah ngelakuin bully? Ayo langsung tunjuk-tunjukkan kan. Ada, jujur, gak apa-apa, keren, jujur, oke. Ada yang pernah dibully? Waduh kok semuanya ya? Oke, siap ya. Oke, Kak Yuda. Oke, Kak Yuda dan Kak Rita sendiri itu dari Yayasan Kakak, teman-teman. Yayasan Kakak sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Jadi kami menangani isu-isu perlindungan anak seperti itu. Dan kantor kami ada di Purwosari, di tepatnya itu di belakang rumah sakit Kasih Ibu kayak gitu. Oh. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya, usia anak ya dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu? 0 sampai 18 tahun ya. Berarti di sini ada yang usianya 17? Ada yang usianya 16? Ada usianya 15? Oh, banyak sekali. Berarti teman-teman masih anak. Oke, nah. Oke, berarti tangan yang paling bawah naik ke atas. Kita coba. Up. Pinter. Up. Pinter. Up. Pinter. Oke, satu fokus ya. Oke, kita coba sekali lagi dengan formasi yang lebih cepat. Oke, perhatikan Kak Yuda ya. Up, down. Ayo. Down, down. Ada yang belum fokus. Up, down. Down, down, up. Sekali lagi. Up, up, down. Oke. Down, down, down. Sini lagi. Terus? Ya, optimis. Terus? Tidak mudah direndahkan. Terus? Ya, tunjukkan prestasi. Terus apa lagi teman-teman? Kuat secara fisik dan mental. Bisa nggak saling dukung dalam hal positif teman-teman? Bisa. Kita sama-sama, ini kita berteman ini semua sama atau ada yang berbeda? Oke, ada yang berbeda agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Oke, kita di sini hidup beragama ya teman-teman ya. Ada nggak yang teman-teman Kristen atau Katolik biasanya diajak untuk masuk Islam walaupun itu bercanda? Ya, jadi itu yang biasanya dilakukan oleh teman-teman kita berkaitan dengan perbedaan kita gitu ya teman-teman ya. Tidak mudah dijatuhkan. Misalnya, tidak mudah dijatuhkan secara fisik atau mental, Pak? Fisik dan mental. Jadi, kalau secara fisik dan mental, ya pernah
kamu jelek. Kamu gak tahu aku jelek, aku untuk diri aku mah cantik. Kalau bicara gini, Sandy kenapa tuh? Kamu jangan tapi Bade atau enggak ya kecelakaan dulu kan dulu tapi kalau masih lembut oke ya ya udah lima tapi masih ada mau yang mau ngambil lagi enggak dari sekolah dari buat cara fisik dan mental terus kemudian percaya diri ya optimis tidak gampang direndahkan tunjukkan prestasi. Iya, menunjukkan prestasi Anda, jangan malas-malas turun derajat. Apapun yang Anda masih memiliki salah satu skill. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Eyo, tak ada lawan, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Yeah. Oke. Okay. Ada tepuknya juga ya teman-teman ya. Jangan suka. Dicontoh dulu. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki, bully, bully, no, saya, teman. Yes, sekali lagi mbak. Tepuk anti bully. Wow, keren. Saya pegang gitu. Tepuk anti bully. Jangan suka menghakimi. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki, bully, bully, no, saya teman. Yes. Oke, terima kasih tepuk tangan. Bisa bilang sama Mas Yuda.